Bogor. Silakan. Apa kabar semuanya? Baik. Ungu nih warnanya tuh. Katanya gak boleh pakai kuning. Oh iya. Ungu aja deh. Tapi bagus jadinya cerah ya. Apa kabar Mbak Paramita? Baik. Ada sesuatu yang berbeda dari Teh Mita sekarang. Andre. Hai. Apa kabar? Aku sampai kejauhan lihat kamu. Gak apa-apa, yang penting. Biarpun jauh di mata, yang penting dekat di hati. Benar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah. Paramita Rusadi. Sekarang sudah menjadi duta lansia. Betul segitu, Mbak Mita? Betul sekali. Kegiatannya apa aja, Mbak Mita? Bulan kemarin dilantik resmi menjadi Duta Lansia. Selamat. Makasih. 29 Mei di Hari Lansia Indonesia ya. Jadi pada saat itu dilantik untuk kegiatan-kegiatan yang program untuk mengangkat harkat derajat martabat para lansia. Oh, para lansia. Iya. Di Indonesia dan kalau bisa di dunia. Iya, iya. Di dunia ini iya. Ada lansia satu. Mas Jeremy bisa. Ini saya tertarik le dengan apa yang dikasih tahu tadi sama Mbak Minta mengangkat harkat martabat lansia. Karena terus terang aja kita sedikit prihatin dengan orang-orang tua atau lansia-lansia ini yang ternyata justru di hari tuanya iya di sini seperti kan sendirian, tidak ada ditemani keluarga dan lain-lain. Iya, gantepin mah anak-anaknya iya, ada. Betul sekali. Kadang-kadang kan kita juga anak-anaknya ada yang baik ya. Jadi taruh orang tuanya di rumah ya, tinggal untuk bersama. Tetapi tidak dipikirkan komunitasnya, tidak dipikirkan aktivitinya gitu. Jadi rencana gerakan ini untuk membuat aktiviti dan untuk membela hak-hak mereka, jadi mereka masih bisa dianggap di kehidupan sosial dan juga masih tetap beraktivitas dan punya komunitas, itu pentingnya. Saya yakin Mas Jeremy juga setuju apa yang dikatakan oleh Mbak Mita ini, tapi ada satu hal yang mau saya tanyakan, bisnisnya gimana? Baik Mas Ule. Apa kreatif brandingnya? Apa? Kreatif brandingnya? Apa? Kreatif masih ya. VMT Kreatif itu perusahaan baby yang saya lahirkan tahun 2002. Fondasinya adalah PH. 2006 saya jadikan dia sebagai alas rumah kreatif yang tidak hanya membranding acara TV tapi juga membranding bisnis-bisnis yang lain yang membutuhkan branding. Dan sekarang lagi memfokuskan di lifestyle dan kesehatan. Oh, lifestyle dan kesehatan. Ya. Oh, luar biasa sekali ya. Misinya adalah gini, Indonesia 5 tahun ke belakang ini dan ke depannya ini keluarga-keluarga muda dan keluarga menengah itu mulai memperhatikan hidup sehat. Pola sehat, kehidupan sehat. Jadi kita senang kebetulan apa yang dirancangnya juga inline dengan kebutuhan tersebut gitu loh. Nah, tujuan akhirnya cuma satu Mas Sule. Iya. Jika orang sehat secara fisik diharapkan cara berpikir cara berpikirnya itu menjadi hal yang positif. Right. Ya, jadi banyak sekali orang lupa, itu yang saya komunikasikan kepada para klien saya, bahwa orang banyak lupa, jika kita salah mengkonsumsi makanan pun, secara emosi, perilaku, dan sikap, kita akan tidak baik. Nah, jadi pola-pola ini yang saya coba, mudah-mudahan setelah 5 tahun berjuang, di tahun kelima ini mulai kencang branding tersebut, dan sudah mulai jalan. Betul sekali. Gitu. Permita. Mbak Mita ini akan merilis single baru ya? Iya. Wow, kapan rencananya? Rencananya pengennya secepatnya, tetapi untuk sekarang ini mungkin gak mudah gitu, karena saya harus benar-benar melihat segmennya. Jadi untuk itu saya adakan banyak kayak konser-konser ya. Kemarin ini sempat konser di mana-mana, terus sempat di Amerika juga. Jadi saya coba segmen saya, marketnya sampai di mana, saya mau tes gitu ya. Ternyata alhamdulillah waktu analistik dulu ya. Analisis dulu, karena waktu saya masih remaja kan lagu-lagu kan kita syutingnya Janjiku ya, dan pokoknya lagu-lagu saya tuh banyak soundtrack ya. Jadi kebanyakan semua filmnya ada soundtracknya, jadi original soundtrack. Tapi kalau sekarang ini kalau saya mau kemas dan lempar ke pasar, saya harus bikin studi dulu. Jadi saya studi banding, tapi bukan hanya di Indonesia, tapi harus di luar. Dan alhamdulillah kemarin waktu di California itu saya nyanyi dan animo masyarakat Indonesia ya, untuk orang Indonesia, terus yang menikah juga dengan orang sana, itu
luar biasa gitu. Jadi saya melihat tiketnya habis terjual, alhamdulillah. Ya, jadi mungkin nanti kapan-kapan sama Andre dong, Mas Sule ya. Boleh. Pengen ya. Saya bagian jual tiketnya boleh. Enggak dong. Ada yang butuh bahan koper? Boleh. Saya mau tanya sama Mbak Minta. Mbak Minta sebetulnya dulu pertama kali tuh di dunia acting dulu atau nyanyi dulu sih? Karena pertama kali aku terjun itu sebagai komposer. Jadi pencipta lagu dulu. Iya, jadi sebetulnya cita-cita saya tuh sebenarnya nggak muluk-muluk, nggak kepengen jadi artis, nggak kepengen jadi model. Rupanya Allah membawa saya ke jalan ini sampai ketemu Jeremy, ketemu Feby, ketemu Adam. Itu ada ceritanya nih. Jadi sangat simpel sebenarnya cita-cita saya. Gimana? Yang membuat saya menjadi bintang sinetron per hari ini, ini saksi hidupnya. Jadi saya kan waktu itu dipanggil sama produser nih, lucu nih. Saya lagi jalan karena waktu itu saya bintang iklan lah, produsernya bilang, sini, kamu mau jadi bintang sinetron gak? Karena saya lugu, ya saya iya aja. Iya, honornya kecil banget. Sekian deh katanya. Iya, tapi kamu bakal main dengan Paramita Rusadi. Waktu itu, saya kan taunya Paramita kan sangat terkenal sekali. Akhirnya saya waktu itu mengambil kesimpulan cepat sekali. Langsung ya? Kalau saya waktu itu melihat honornya, tidak menarik. Akhirnya saya pikir adalah bonusnya bisa syuting main dengan Mita. Puji Tuhan, sinetron pertama itu yang mengantarkan saya dan Mita itu waktu itu meledak sekali, Mita. Sangat sekali. Meledak sekali. Apa itu dulu? Terus Hati Seluas Samudra. Hati Seluas Samudra, saya tahu. Okay. Kita minum dulu ya. Okay. Maya. Datang. Lagu ini nggak ngerti kenapa gue suka banget. Om Adam, tahu nih siapa? Ini? Maya. Siapa? Maya. Datanglah. Maya. Sekarang sudah datang. Nanti ada single kedua. Iya. Judulnya apa? Album kedua. Judulnya? Judulnya Maya. Maya. Makasih Maya. Sama-sama, Kang Sere. Silakan diminum. Om Jeremy, silakan. Om Jeremy waktu itu pernah kesini sama anaknya kalau nggak salah. Iya, masih ingat nggak teh apa itu? Asmuni. Bukan. Asoy Geboy. Nikmatnya di rumah si nenek Maya. Oh boleh. Takutnya Maya nanti suka tersinggung kalau nggak diminum. Iya dong, harus diminum dong. Teh apa sih itu, Kang Sule? Ini teh baru buatan Maya, tapi nggak enak untuk diminum. Mari kita cicipi buatan Maya, tapi nggak enak untuk cuci muka. Beda lagi. Teh apa itu? Teh cihuy. Ini teh cihuy buatan desa kami. Makasih Maya. Hah? Neng mau bantuin Mang Sasmi dulu ya? Oh iya. Itu ngurusin barang pecah belah. Ya. Tinggal dulu, permisi ya. Okay. Ya, mari Maya. Apa kabar? Wah, pakai rantai deh. Security saya di sini, Mbak. Badannya langsung ster. Biar nggak dicopet itu kayaknya. Badannya gede banget badannya. Ya biasa. Nah itu pakai rantai itu biar nggak ada yang nyopet ya? Udah dicopet Pak Sule. Kalau udah dicopet ngapain pakai beginian? Ini kan buat rantai. Iya. Ini isinya apa? Dicopet. Oh.
pertama saya lagi jalan tadi pak di pasar, tau-tau ada yang beginiin, saya giniin. Terus? Aikido. Terus jangan main-main ya, kabur. Jangan main-main kabur, bukannya dikejar. Ya, saya gak tahu kalau saya dicopet. Oh, ngeliatin lo. Saya supaya aman pakai ginian. Oh iya iya iya. Ada duitnya dicopet itu. Oh ada duitnya. Berapa? Ya. Berapa duitnya? 100 ribuannya 2. 2. 50-annya 1. Berarti 250. 300. Dan 100-annya 2. Iya. 50-annya? 60-annya 1. 1, 250. Yang 20 ribuannya 2 soalnya. Oh berarti. Sama 10 ribuannya 1. Oh 300. 300. Terus maksudnya berarti. Datang kemari maksudnya? Enggak maksud apa-apa sih. Maksud apa? Mau minta ganti? Ya kalau kalau boleh, kalau nggak boleh ya boleh lah pasti. Mau minta ganti? Mau minta ganti ya bagaimana? Main-main lo. Aikido. Mas Le. Ya. Oh, sama dia lebih gawat lagi. Itu dompetnya kan saya beli itu baru. Iya. Hilang. Beli dari mana? Enggak kok. Main-main. Hilang sendiri minta ganti sama orang. Ya barangkali Pak Sule ini ya, saya kan cuma usulan aja. Dene kasih tahu, Dek, kasih tahu, Dek. Kenapa? Hah? Masalah apa? Roman, Dek. Masalahnya apa? Enggak ada masalah, saya. Ya udah kalau enggak ada masalah, saya sama Pak Sule aja. Ya curhat. Hah? Dompet hilang. Ya dompet hilang kan punya Pak Edi kan? Ya kalau punya Pak Andre mah saya enggak peduli. Ya udah. Terus kenapa? Ya. Ada hubungan apa Pak Andre sama saya? Kok tanya kenapa gitu? Suruh Pak Sule, saya tanya sama Pak Edi. Saya ngasih tahu Pak Sule, dompet hilang. Udah. Ya udah. Ya udah. Tuh kan saya enggak nyambung kalau ngomong dia. Enggak nyambung ya. Terus, nah, ya. Saya gantilah. Enggak usah Pak Sule. Iya. Enggak usah. Enggak usah. Maksudnya. Eh, di mana-mana kalau enggak usah. Iya, begitu. Enggak usah begini. Eh. Saya tambahin goceng. Ya. Nih, dompetnya belum. Segitu juga udah syukur, udah digantiin, mau diganti nama dompetnya. Kan isinya, dompetnya saya beli mahal loh. Bodoh amat mau beli mahal. Maksudnya enggak tahu. Mau digantiin, mau digantiin. Enggak usah. Ya. Masih untung 100. Oke. Buat pemirsa di rumah, kita kangen dengan acting-acting mereka, di mana kita akan melihat mereka beracting di Ini Talk Show. Tapi nanti, di sini aja. Kepala saya tulisannya mobil. Ah. Sule menggerakkan. Gerak. Nah. Setir. mengemudi. Mobil. Nah.